Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Okay. Kononnya Indonesia penting. Ya, orang asing tak tengok filem kita bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan? Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Okay. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Benar. Sekarang ni pun semua kita dikenal. Punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Banyak. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow sekali. Sedih kan bila tahu hakikat. Ya, orang asing tak tengok filem kita bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti sebab saya rasa tak adil apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, okay. Namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak cilah. Tak adil. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sharif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi kan, jangan lupa follow kan. Another great Indonesian film. At this rate, aku rasa akan ramai yang fasih berbahasa Indonesia. Agak lain mengisahkan tentang empat orang sahabat yang cuba untuk membuka kembali rumah hantu yang tidak berjaya. Menghadapi masalah besar apabila seorang pakcik menghadapi sakit jantung ketika berada di rumah hantu mereka. Seriously, aku tengok poster cerita ni, aku macam tak apa ni. Tapi aku rasa adalah dalam 2-3 kali yang aku memang tergelak kuat gila. Aku suka cerita ni sebab dia bukan cerita lawak semata lah. Dia actually ada story yang interesting, yang ada misteri yang akan buatkan korang tertanya-tanya macam mana pengakhiran dia. And pasal lawak tu pun, yes, memang ada lawak yang kurang bijak.
tapi kebanyakannya kena dengan situasi. Bukan tu je, dia ada juga sentuh almost all the main characters lah. Jadi kau ada emotional attachment to that character. And serious, at the end tu aku macam, ui apa hal weh, apa hal mengalir air mata ni. Seriously, aku dah start lap-lap lah. Sebelum aku keluar tu, cepat-cepat. Tapi ada dua point yang bagi aku agak kacau sikit. Salah satunya, ada humor yang memang aku tak faham langsung lah. And also, ada dua product placement yang bagi aku agak panjang duration dia. Agak other panjang. Than that, I really enjoy this film. Aku rasa kalau korang nak pick satu movie untuk minggu ni, please pick this movie. It's really good. Kenapa kita tak lewat filem macam ni lah? Kenapa? Fight dia banyak dan dia tak lambat. Jalan cerita dia yang laju dan tak memberi penonton tu bosan lah kalau tengok. Cerita dia memang gempak lah. Siapa suka ke action memang sesuai untuk tengok cerita ni. Tu cakap, kalau kau tengok cerita ni, plot twist dia memang mengejutkan. Terus kita great effect. Memang padu. Memang padu. Keren. Dia sebenarnya bertunggu-tunggu filem macam ni sebab filem ni sangat wow, sangat amazing dan boleh rasa macam a new cinema in Indonesia punya filem lah sebenarnya. Sangat-sangat wow. Memang terbaik. Okay guys, jangan lupa untuk saksikan filem 13 Bom di Jakarta bermula 13 Bom Jakarta. Filem aksi guys. Tiga belas bom di Jakarta. Kini di Pawagam. Okey. Filem Sherif tak laku di Indonesia. Wih. Pengarah filem Sherif Narko Integrity, Syafiq Yusof Reda, apabila filem itu gagal mendapat sambutan di Indonesia sejak mula ditayangkan di 100 Pawagam mulai 23 Mei lalu. Okey. Syafiq berkata, walaupun tayangan filem itu ditamatkan secara drastik, namun dia berfikiran positif dan berterima kasih positif atas peluang yang diberi. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-ratanya berpandangan cita rasa penonton di Indonesia tidak sama dengan di sini. Tidak sama guys. Setakat ini, kutipan tiket filem berkenaan di Malaysia sudah mencecah 60.5 juta ringgit. 60.5 juta ya. Tidak laku di banyak Malaysia. Banyak filem ni baru-baru kita tu masuk, apatah lagi dengan promotion tak ada yang very short time. Tapi apa sekali bagi saya, soal dia gagal kalau negara itu soal kedua bagi saya sebab sekurang-kurangnya kita mencuba lah masuk. Tinggal lagi strategi orang tengah salah. Dengan masa yang singkat, saya pun cakap, saya kata saya tak yakin. Bukan kita nak kira, kita tahu dia boom. Kalau dia tak boom pun, kalau sekiranya kita usaha dalam sebulan, lain dekat. Local film, mungkin kalau kita nak main sini pun, kita boleh. Minggu depan nak main dari ini, kita nak promosi. Kurang-kurang sebulan, dua bulan kan? Dengan trailer ni apa. Apa sekalipun bagi saya lah, itu tidak apa-apa ni melemahkan semangat Syafiq dengan saya because dekat dalam negara, penting dalam negara. Kalau negara dalam negara, kita tergadai pergi luar negara pun no point kan? Alhamdulillah. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Okay. Di Amerika, film yang ratingnya paling tinggi film dokumenter ilmiah. Okay. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakat di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Cinta kalau di barat film paling tinggi dokumenter, berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita? Ini mungkin efek dari banyaknya rukiah-rukiah ini. Jadi jin, hantu, setan sudah tidak mengganggu manusia lagi, tapi main film. Apalagi honor di film itu menjanjikan. Akhirnya mereka bertahan di sana. Dari mulai yang gagah perkasa, genderuwo, sundel bolong. Okay guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok. Ini adalah beberapa pendapat dan juga bicara singkat dari orang Malaysia mengenai tentang film Malaysia yang susah banget masuk ke Indonesia. Kayaknya seperti tidak laku lah ya. Film dari Malaysia dibawa ke Indonesia, itu bermakna cita rasa penonton ataupun orang-orang Indonesia itu tidak sama dengan cita rasa orang dari Malaysia guys ya. Apa yang saya dapat lihat sebagai contoh yaitu film Sherif guys yang telah ditayangkan pada pada bulan Mei 2024 dan langsung pergi ke industri
film perfilman yang berada di Indonesia. Kayaknya seperti tidak mendapat sambutan ya guys. Itu adalah karena dari segi promosinya juga begitu ruangnya begitu kecil ya, tidak begitu banyak sekali untuk dipromosikan dan sebagainya. Kurang-kurangnya mungkin ambil masa lebih kurang 2 ataupun 1 bulan ya untuk keluarkan trailer dan terus langsung yang memberikan bahwa ini adalah film dari Malaysia. Apapun guys, kalau saya lihat secara rangkumannya, kebanyakan guys ya, film-film ataupun sinetron, drama dan sebagainya dari Indonesia memang banyak sekali berada di industri, di dalam film ataupun yang berada di TV di Malaysia guys ya. Banyak sekali dari anak kecil, remaja, ya dewasa sehinggalah ke orang tua dan sebagainya, mereka mempunyai cita rasa yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah mereka memfokuskan untuk melihat tayangan dari Indonesia. Itu yang saya nampak guys ya. Jadi apabila mereka seringkali nonton ya film-film, drama, sinetron dan sebagainya dari Indonesia, saya rasa kesan akan lebih lagi mereka fasih dan tahu tentang bicara bahasa Indonesia. Bagi saya begitulah guys, kesan-kesannya seperti begitu. Apa yang saya dapat lihat, film ataupun drama sinetron dari Indonesia memang sangat-sangat laku ya guys di Malaysia. Katakanlah apa yang dikatakan oleh Malaysia tadi, orang Malaysia sebut bahwa perlu kita mengangkat film kita sendiri, drama kita di sendiri, drama-drama tempatan, film-film tempatan, agar ia lebih dilestarikan, lebih berkembang, agar semua penonton tahu bahwa ini adalah film ataupun drama buatan hasil daripada orang tempatan sendiri, yaitu dari Malaysia. Itu adalah beberapa bicara dan juga pendapat mereka tentang perfilman ataupun drama-drama yang ditayangkan di TV Malaysia. Namun apa yang saya dapat lihat, memang sebetulnya guys tidak dapat kita nafikan, karena dari segi bukan setakat film, drama, sinetron dan sebagainya, bahkan lagu-lagu guys menjadi siulan, menjadi orang kata sebut-sebutan, dan bahkan hafal guys, menghafal lagu-lagu dari Indonesia ya. Nah, jadi itu adalah beberapa orang kata kesan apabila kita lihat industri-industri daripada Indonesia itu tembus dan masuk dan terus sekaligus laku di Malaysia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana guys? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. Mungkin ada beberapa info dan sebagainya. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang seribu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe. AB Fasa Eren Channel. Adi Fasa Eren Channel.